Di dalamnya. Wih. Sudah. Kapan dia sudah meleleh di sini, hancur lagi di sini? Kalau di dalam sini, di sini tidak gunanya dia seperti itu, karena itu sudah rata. Di sini sebenarnya dia kalau ada mau anu. Ini ya, tapi tidak bisa masuk anu. Bukan mobil itu, bukan mobil. Kalau anu selandar di... Biarpun tidak siram dia menyala. Ah. Di situ tidak kapenya, dia sudah tinggal anu. Orang kayu di sampingnya. Kirain di depannya mau menyeberang. Karena kali rata-rata menengah menjerat. Mulai dari toko dari anu situ apa di A5. Dari ini. Ijo kok bantu anu nak rumah. Amak lain bantu. Ini ijo sore ini. Om bermar pet oi bukan supaya pet apa nak rumah. Jalan. Oke minta telepon tapi kan. Ini rame jarin rame. Oke. Mulai. Apa setangan apa ada telepon mama noceng? Oh. Nak
mati, orang tengah rumah mana cengar rugi. Orang kulit mati. Kenapa di mana pun, jauh sama nih. Saya di banget pertama waktu mula pertama kali ada dibongkar tapi tidak ada yang bisa tidak tahu tapi bukan tadi mulai bisa sedangkan tadi sudah kasih antara tidak bisa dibongkar ini karena dikasihin dia habis dia lorong habis 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 percaya ini baru begitu mengalahnya ini yang di sebelah ini sudah lihat nih ini berarti saya buat baru belum mati lampu ya kamu ikut kabel nanti ya kita mau ngomong mas api. Makanya tuh nali bandit cepat. Karena saya isi-isi mau bau dengan angin. Oh, ini pemanen tas itu orang tanpa pergerakan. Tere ya ini naun. Astaga. Macam mau kusang gue pasti buat. Pasar Laino bi dan kebakaran habis. Di tengah ini. Tapi di sebelah ini yang ini enggak tidak lama sampai terminal jauh. Hangus, tiada barang yang tersisa. Dia menangis, bidali gue turun mi cepat lah. Ada sudah dekat mi dengan kiosnya kita, sabur buru mi juga dia. Anakku udah bangun mi juga, mamaku udah batur batur ya. Ih, aduh. Sudah dekat nih, di kios mamanya Wa Intan nih kasihan. Satu gudang. Ada mi banyak yang bantu. Kasihan ingirnya tuh api cepatnya. Ada mi, ada Pape Waitan. Banyak yang angkat. Kok rumah saya satu bulan jadi disipsin. Bagaimana sih? Ih kasihan, sampai di sana sih.
Mana lari? Habis kiosnya. Mamai Wintan. Masih ada kesan satu gudang dia belum buka-buka. Hanya sudah di bagian sepatu nih, penjahit itu rata. Iya, rata mi dari ujung sana sampai di sini. Ada mau keluar sama tetaku. Kalau dia sekarang Wintan di mana sih bagiannya? Sudah anu, katanya dia simpan di gudang. Banyak bantu bapaknya mamai Wintan kasihan. Tapi ada satu gudang yang belum diganggu-ganggu karena sudah dekatnya api. Di penjahit itu tuh rata, tiada mi. Ya ada mi habis. Dari ujung katanya, dari ujung. Apa? Sebentar kalau sana api. Baru dia siram. Untung ada anu. Untung ada balap mi motor. Dalam hati kumanya baik tadi tidak balap mi motor. Tanda. Oh, kan paling sakitnya di WC. Maka. Maka dulu mau main kan apa karena pingsan keluar sedikit. Pengka di telepon tadi, abano di ujung katanya tenang-tenang saja. Apa di ujung? Baru keras angin katanya. Jami turun. Ah, sudah mi saya di maka tahu lodo. Ah, pedahai. Telepon kembali. Kita anmi katanya kita bergerak. Sudah bergerak. I baru kiosnya satu gudang itu bilang kabar mau fumina. Baru banyak barang yang tidak selamatkan katanya kasih. Karena dari jam 2 ada kebakaran. Hangus simpungi dari ujung tuh sampai di sini rata mi dengan tanah semua. Itu pun sudah menjalar di sini, api itu ngeri kasihan. Untungnya ada air laut, Ya orang pakaikan mesin kasihan. Di bagian sana sudah aman, tapi di bagian sini belum. Iya pernah anu, karena baru api ini udah mau pergi di mana ini? Iya pada Yang saya takutkan jangan sampai ke gedung sana bila langsung dia anu. Itu pada orang-orang di gedung he, banyaknya. Mana? Sana api nonton di atas gedung. Dia lari, banyak sekali kasihan di dalam anu kios. Astagfirullah.
di sini. Orangnya dia mau jauh. Jangan kau bilang jauh, sudah menyemprot di sana. Itu sudah tidak bisa menyukai di dalam itu kalau sudah terbakar di dalamnya. Wih. Sudah. Kapan dia sudah meleleh di sini hancur lagi di sini? Kalau di dalam sini di sini tidak gunanya dia somprot itu karena itu sudah rata di sini sebenarnya dia kalau ada mau anu. Ini tapi tidak bisa masuk anu. Bukan mobil itu, bukan mobil. Kalau anu selandar di biar kontrak. Biar kontrak siram dia menyala. Tidak kapenya berarti dia sudah terbakar dengan kayu di sampingnya. Jalan di tempatnya mau menyeberang. Karena kali sudah rata memang itu menjerat. Mulai dari toko dari anu situ apa di A5. Dari ini. Ini juga kau bantu anu nak rumah. Amak lain tentu. Ini juga sore ini. Om bermarpet, oh ini kan supaya kerja pun kau marah. Jalan. Rumah saya buka di pun. Rin rame jerin rame. Oke. Boleh. Ada lipa. Kupatikan HP ku. Kau kau tak kau memang kuar nak kita balangan demi juga lah. Bawa luka kau mati. Ite nanti dia marah marah macam lima nama kasar. Jai barang. Ite. Apa? Barang barang masih belum nali barang. Ah, uyu kau siapa? Jai barang ni miliar. Ini nih. Kasih nih. Kau dengan tunanya nak kau baju. Untuk nampak tolong belajar ni. Tunjuk. Itu. Untuk teruah benda kau jadi yang. Sanggih nih, mau pikir seorang jamin nih. Apa? Patan jam. Kak, titik apa sedangkan apa? Ada telepon mana ceng? Nak keluar kengar rumah mana ceng? Rugi. Warung kulit mana? Nampak di mana kau ini? Jauh sama ni. Dia punya naran rumah. Harus dibongkar pada tu. Kenapa kau ni cakap menangis? Dia bilang kau bakar pasar. Itu agak pertama yang buat tu mula pertama kali. Bongkar, tapi tidak ada yang bisa. Tidak tahu. Harus dibongkar satu ini. Mulai pun. Dia bisa sedangkan tadi saya sudah kasih anggaran. Jadi habis saya menyebutkan ini karena dikasih mereka. Habis, habis. Tidak melorong di? Iya, tidak melorong. Habis, habis. Ya, ada di sini. Ujah, Injah. Ada semprot di Pemadang. Ada semprot, kita tahu, Injah. Iya, semprot. Semprot, cepat. Yang bisa ke anu di sana, bilang semprot. Banyak orang bisa di luar. Banyak, banyak orang di luar, banyak. Bisa jadi di luar. Baru Pemadang di bagian sana, dia. Bagian sana. Iya, di luar. Bayarin kemarin. Semprot mi itu kasihan. Dah siram mi pada. Kuman? Jam 2 siang. Jam 2 siang. Sekarang jam 2 tadi sini ada orang. Ya ada orang. Jadi. Kuring aja. Masalahnya? Kayak aja. Kamu jangan deras tadi malam. Jam 11 nih lah. Jam 11. Bisa. Ini kan dari tadi sanu. Wah ini dulu sudah. Ini siau. Ini kan sudah namakan milik dalam sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Nah, ini tidak percaya aku ni. Baru begitu menyalanya ini. Ia di sebelah. Ini sudah lihat ni. Baru kecil.
Ini putus saya baru belum mati lampu ya. Ini putus kabel nanti ya. Gimana? Siapa mau bongkar ini? Lu nya siapa ini? Bongkar nih. Bisa gak dibongkar? Oke, bisa. Kalau udah mau. Tumpai kulewo terus angin la ilaha illallah sirang angin dengan anu api makanya tuh nali banyak tipa karena sih bau dengan angin. Barusan itu satu di pemadam. Ya, rasa ada apa di sini? Ini pemanen tes ibu dan tetap bergerak. Dari ya, ini nau. Astaga. Mereka mau kusang, gue parsi bunyi. Pasar lain obi dah kebakaran habis. Di tengah ini. Tapi di sebelah ini? Yang ini kan enggak tidak lama sampai terminal jauh. Oh, internet lah. Hangus, tiada barangnya tersisa. Di situ saya di sebelah. Mama ibu punya menelpon, dah suami menangis ni. Dah menangis, finali gua turun meja porno. Ada sudah dekat ni dengan kiosnya kita, sambur buru meja ni. Anak aku dah bangun meja, mama aku dah bater berteriak. Ih. Aduh. Sudah dekat nih, dikira sama mamanya Wintan nih kasihan. Satu gudang. Ada mi banyak yang bantu. Kasihan ingirnya tuh api cepatnya. Ada mi, ada Bapak Wintan, banyak yang angkat. Baru masih ada satu gudang di sini. Kasihan, sampai di sana sih. Habis kiosnya Mamai Wintan masih ada kesan satu gudang dia belum buka-buka, hanya sudah di bagian sepatu nih penjahit itu rata iya rata mi dari ujung tanah sampai di sini bilang dia mau keluar sama tetap aku kalau dia sampai Wintan di mana sih bagian dia sudah lalu udah katanya dia simpan di gudang banyak bantu Mamai Wintan kasihan tapi ada satu gudang belum diganggu-ganggu karena sudah dekat mi api. Di penjahit itu tuh rata, tiada mi. Tiada mi, habis. Dari ujung katanya, dari ujung. Apa? Sibitur tulisan api. Bergerak dan siram. Untung ada anu. Untung ada palak mi motor. Dalam hati kita banyak tadi tidak palak mi motor. Tanta. Oh, bukan paling sakiran di WC. Maka mama mainan apa kerana pisang kuang setinggi itu. Pengka, pengka di telpon tadi. Abang lo di ujung katanya tenang-tenang saja. Apa di ujung?
baru keras angin katanya. Dami turun. Ah, sudah nih, sudah bisa di makan tahu lo dong. Ah, pedahai, telepon kembali. Kita berani katanya kita bergerak nih. Sudah bergerak. Ih, baru kiosnya satu gudang itu bilang ke kabar lo, Fumina. Baru banyak barang yang tidak selamatkan katanya kasih. Karena dari jam 2 ada kebakaran. Hangus simpungnya dari ujungnya tuh sampai di sini rata nih dengan tanah semua. Itu pun tuh sudah menjalar nih di sini. Api tuh ih ngeri kasihan. Untung juga ada air laut. Itu nggak ada air laut. Iya, orang pakai kan mesin kasihan. Di bagian sana sudah aman, tapi di bagian sini belum. Iya, pernah anu, karena baru api ini udah mau pergi di mana ini dia? Iya, pada ih. Yang saya takut kan jangan sampai ke gedung sana bila langsung diambil anu. Itu pada orang-orang di gedung, he, banyaknya. Mana? Sana apa penonton di atas gedung. Sana, sana. Ih banyak sekali kasian di dalam mano kios. Kerasnya angin.
Bapak bagaimana? Sana habis kita ambil. Ini masih sini kita ambil ya sudah siap. Kepenela juga habis. Habis kepenela kan? Habis. Cari yang ambil. Panas. Pasti le pasen ni sana. Que no te voy a poner. Ya me tengo la realidad también.
terus. Temennya berangkat. Berangkat nih. Aduh, dan nyebrang artinya loh. Telepon dulu katanya, telepon dulu. Barang-barang.